Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la na'budu illa iyyah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, fa ta'atihi la'allakum turhamun. Sidang Jumat rahimakumullah. Pertama-tama selaku khatib mengingatkan diri sendiri dan mengajak kepada jamaah sholat Jumat untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teriring sholawat dan salam juga kita sanjungkan ke hadirat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena arsalanya yang penuh dengan hak-hak. Insya Allah akan menyampaikan kita kepada keselamatan baik di dunia dan di akhirat. Sidang Jumat rahimakumullah, seperti yang kita ketahui, tanggal 18 kemarin kita sudah melewati malam Nisful Ain atau malam keberkahan. Sebentar lagi kita akan menyongsong bulan suci, di mana bulan yang penuh berkah, bulan yang dijadikan tempat turunnya mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita lihat mukjizat-mukjizat yang diberikan kepada Rasul-Rasul Allah sebelum Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim dengan mukjizatnya tidak mempan dibakar, Nabi Nuh dengan bahteranya yang bisa menyelamatkan dari air bah, Nabi Musa yang hanya dengan tongkat bisa membelah lautan, ataupun nabi-nabi yang lain, yang kalau kita lihat secara sepintas sangat luar biasa, akan tetapi mukjizat tersebut hilang bersama dengan meninggalnya hamba-hamba Allah yang soleh itu. Lalu Allah menurunkan mukjizat yang bernama Al-Quran, diberikan kepada Rasulullah, Nabi penutup Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa mukjizat itu? Ternyata tak kalah mukjizat-mukjizat yang lain hilang bersama pemegangnya, mukjizat Al-Quran tetap bisa kita rasakan sampai dengan saat ini, walaupun baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah meninggal dunia. Dari Al-Quran tersebut ada sebagian hamba yang mungkin tidak merasakan panasnya api. Ada dari Al-Quran yang bisa dirasakan oleh hamba-hamba tertentu yang mungkin juga bisa membelah air. Ternyata mukjizat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi penutup itu tidak hilang ketika yang menerima mukjizat tersebut sudah pulang ke rahmatullah. Luar biasa sekali mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi penutup tersebut. Saat turunnya diberi nama Nuzulul Quran, di mana bulannya diberi nama Ramadan,
Dan ketika malam yang menerimanya dinamakan Lailatul Qadar. Khusus dikhususkan, maka bagi orang-orang yang mempelajari, mengamalkan Al-Quran, maka yakin orang tersebut akan memiliki kekhususan. Jutaan ilmu yang ada pada Al-Quran, dan semuanya sangat bermanfaat bagi hamba-hamba Allah yang mau mengamalkannya. Sidang jemaat rahimakumullah, ada satu maksud Allah menurunkan Ramadan di bulan-bulan yang kesembilan dalam urutan Islam, di mana satu Muharram, dua Safar, tiga Rabiul Awal, empat Rabiul Akhir, lima Jumadil Ula, enam Jumadil Akhir, tujuh Rajab, delapan Sya'ban, dan yang kesembilan adalah Ramadan. Kenapa Ramadan diberi urutan yang kesembilan? Sebelum munculnya bulan yang bernama Syawal. Kalau kita tarik dan kita renungi berapa bulan kita ada di rahim ibu kita, salah satu nama Asmaul Husna yang dititipkan kepada hambanya yang bernama wanita adalah rahim. Kaum laki-laki tidak punya. Satu nama Asmaul Husna yang dititipkan kepada kaum wanita untuk memuliakan kaum wanita tersebut yang bernama rahim. 9 bulan kita di dalamnya. Maka kita diingatkan kembali apa yang kita lakukan di dalam rahim tersebut, itu akan kita laksanakan pula di bulan Ramadan nanti. Sehingga setelah tingkat bulan ke-9, setelah kita 9 bulan di dalam rahim, kita akan menemukan yang bernama Fitri. Kita akan bertemu bulan Syawal, di mana mereka-mereka yang melaksanakan ibadah bulan Ramadan dengan penuh ketaatan dan keikhlasan, maka jiwanya akan kembali kepada fitri tersebut. Ada sebagian sahabat kita, rekan-rekan kita menggambarkan fitri atau fitrah itu berarti suci. Akan tetapi kalau kita lihat, suci itu kalau kita tarik di bahasa Arabnya subhan ataupun kudus. Lalu kata fitri ini dari mana? Fitri ini jamak dari fatir, permulaan. Di mana dalam surat Al-Fatir kita bisa lihat Allah memulai menciptakan dunia. Diibaratkan permulaan dengan suci. Maka sebagian besar rekan-rekan kita mengatakan bahwa kita kembali seperti bayi kembali. Namun intinya di bulan Ramadan tersebut kita harus meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Pada zaman Nabi Musa alaihissalam, ada seorang umatnya bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, aku telah melakukan ibadah sebanyak 350 tahun. Dan kawan-kawan umat Nabi Musa yang lain itu rata-rata 300 tahun ke bawah. Apakah ada nanti yang amalannya lebih dari itu? Apa jawaban Nabi Musa alaihissalam? Ada. Yaitu umat-umat Rasul penutup, umat-umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bertanya kembali sang umat tersebut, apakah umur
dari umat-umat Nabi penutup itu panjang-panjang, wahai Rasulullah? Tidak, tidak, tidak. Karena Nabiullahnya sendiri itu 62 tahun sudah meninggal dunia. Lalu dari mana amalan tersebut sehingga bisa melampaui 350 tahun yang telah aku lakukan? Ingat, saudara-saudaraku sekalian, ketika kita benar-benar beribadah di bulan Ramadan, kita akan bertemu dengan yang bernama Lailatul Qadar yang setara pahalanya dengan 1000 bulan atau 83 tahun. Andai kata kita melakukan maksiat sampai dengan umur 40 tahun, banyak berlimang dosa dan kekhilafan, lalu dari umur 40 sampai dengan 50 kita melakukan pertaubatan, dan setiap bulan Ramadan kita bertemu dengan malam yang bernama Lailatul Qadar, maka 83 tahun dikali 10 sudah berjumlah 830 tahun. Subhanallah. Maha suci Allah yang telah mempersiapkan umat Rasulullah yang benar-benar taat bisa mengungguli ibadah-ibadah umat-umat Rasul sebelum dari Rasulullah. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo kita bongkar di mana Allah menjelaskan dengan sejelas-jelasnya dalam surat kemuliaan atau surat Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Qadar. Kita harusnya segera bertanya apakah malam Qadar itu, sehingga untuk mencari keterangan tentang malam Qadar kita baca pada ayat yang kedua. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Sudah berapa yang kita lewatkan Ramadan kemarin? Kita tukar hanya dengan waktu yang sebentar. Padahal malam itu turun, itu membawa 1000 macam kebaikan. 1000 lebih baik. Kenapa malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada malam 1000 bulan? Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amrin. Tanazzalul, karena pada malam itu malaikat, semua malaikat waruhu dan dipimpin dengan ruh suci atau bisa dikatakan dengan Jibril alaihissalam, fiha bi'idni, dengan izin Allah, turun ke bumi untuk mengatur semua urusannya. Jadi kalau saat ini malaikat kebaikan turun, malaikat pengatur hujan turun, malaikat rezeki turun, itu melaksanakan tugasnya secara khusus. Namun pada malam Lailatul Qadar, jenderal dari para malaikat ikut langsung turun mengatur segala urusan yang ada di muka bumi. Maka salamun biya hatta matla'il fajr. Selamat dan sejahtera bagi kita semua yang bisa melihatnya sampai dengan fajar. Kita akan diberi kesejahteraan. Bagaimana cara kita untuk menjumpai malam Lailatul Qadar tersebut? Walaupun hadis-hadis Rasulullah, hadis-hadis Nabi menerangkan ciri khas dari malam Lailatul Qadar, namun apa yang harus kita lakukan?
Sebenarnya untuk menjumpai malam Lailatul Qadar itu direncanakan dari Ramadan tahun lalu. Ramadan tahun lalu kita sudah ancang-ancang sehingga memiliki jadwal mengajukan proposal untuk bertemu di malam Lailatul Qadar tahun ini. Akan tetapi untuk terus bersemangat menjumpai tamu agung malam Lailatul Qadar, mari dari hari ini kita mulai ajukan proposal tersebut. Apakah proposal itu? Banyak di antara kita yang sering ditanya, pada bulan Ramadan setan-setan dikunci, setan-setan dirantai. Akan tetapi maksiat masih sering terjadi. Lalu siapa yang dirantai? Siapa yang diikat? Siapa yang dipenjara? Kenyataannya manusia tersebut masih sedang melakukan maksiat. Kalau kita gambarkan 12 bulan berarti dikurangi Ramadan 1, 11 bulan kita beri gambaran A berteman dengan B. A hobinya minum-minuman, mengajak B ini terus minum-minuman. Sehingga 11 bulan itu mereka akrab dengan minum-minuman. Dan di bulan Ramadan, si A ini ditangkap dan dipenjara. Lalu karena kebiasaan, tanpa si A, si B tetap meminum minuman tersebut. Ini puasanya tidak naik kelas. Dia tidak akan menjumpai fitri. Akan tetapi kalau 11 bulan dia diajak minum-minuman, lalu pada bulan Ramadan si A ini dipenjara, maka si B ini introspeksi diri. Ternyata selama ini saya berteman dengan yang salah-salah. Sehingga ketika di bulan berikutnya si A pulang mengajak minum-minuman si B, maka B sudah menolaknya. Ini Ramadannya dia lakukan dengan sebaik-baiknya. Akan tetapi ada juga ia berteman minum-minuman pada bulan Ramadan ia berhenti, namun ketika Ramadan berhenti juga sahabatnya pulang, ia kembali melakukan minum-minuman kembali. Jadi yang menggerakkan kemaksiatan itu adalah kebiasaan yang sudah dilakukan oleh hamba Allah itu sendiri tanpa dipengaruhi oleh godaan setan, karena saat itu setan sedang dipenjara. Mulai saat ini apa yang kemarin menjadi kekhilafan kita hentikan. Ayo kita song-song bulan Ramadan ini, dan kalau itu ikhlas kita lakukan, insya Allah kita akan menjumpai malam Lailatul Qadar seperti yang dihadiskan oleh Rasulullah dari Ahmad. Tanda-tanda Lailatul Qadar adalah malamnya terang, seperti ada rembulan terbit, tenang, sunyi, tidak dingin, tidak panas, dan tidak dihalalkan bagi binatang-binatang untuk dilemparkan pada malam itu. Hingga pagi, di antara tanda-tandanya adalah pada pagi harinya matahari terbit merata, pancaran cahayanya tidak menyilaukan, cahayanya seperti bulan, dan tidak halal bagi setan untuk keluar pada saat itu. Apakah ada sebuah kebaikan yang bernilai 1000 bulan akan kita lewatkan nanti ini? Kembali kepada diri masing-masing, persiapkan diri masing-masing, apakah kita pantas untuk menerima tamu agung tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'adzim.
fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma ighfir lana dhunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi Indonesia. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Hello.
Thank you.